Hello guys, welcome back to my channel. Back again with me dengan saya Mustafa Argeta. Oke, dalam video kali ini aku akan membagikan sebuah permainan sulap yang cukup killer banget, bahkan sangat killer banget kalau misal kalian mainin di sosial media, terutama di Instagram ataupun di Facebook. Atau misal kalian punya WhatsApp, bisa show off di WhatsApp. Ini keren banget, eye catching banget buat kalian mainin di sosial media. Untuk permainan ini kita cuma membutuhkan 4 buah kartu, kartu apa saja terserah kalian, tanpa persiapan juga bisa langsung dimainin. Untuk permainannya seperti apa, kita langsung masuk ke permainannya, tapi jangan lupa kalian subscribe dulu di sini. Subscribe dulu, jangan lupa kalian like, jangan lupa kalian komen dan share-share ke teman-teman kalian. Kalau misal teman kalian ada yang suka sulap bisa share ke situ, biar permainan ini killer banget. Biar permainan mereka tambah killer ataupun kalian buat mempelajari permainan ini. Kalau misalnya ada masukan bisa komentar di bawah ya guys. Oke, daripada kelamaan ngomong kita langsung masuk ke permainannya. Oke guys, di sini aku punya 4 buah kartu yang sama semua. Di sini kartu normal, ini adalah as greeting. Yang kedua juga kartunya as greeting. Yang ketiga juga kartunya as greeting dan yang keempat juga kartunya as greeting. Jadi keempat kartu ini adalah as greeting semua, as greeting dan as greeting. Oke, tapi kalau misal aku putar seperti ini dan boom, kartunya bisa berubah. 1 2 3. Jadi as hati. Yang kedua juga kartunya as hati. Yang ketiga juga kartunya as hati dan yang keempat juga kartunya as hati. Keempatnya as hati semua. As hati dan as hati. Di sini aku punya 4 buah kartu. 1 2 3 4. 4 semua dan ini 4 semua ya, guys. Dan kenapa kalau misal aku snap 1 2 3 kartunya berubah lagi. Jadi hilang kartunya, guys. Dan kartu yang kedua pun juga hilang. Yang ketiga pun kosong semua dan yang keempat juga kartunya kosong semua. Oke, gimana guys, ini permainan killer banget. Kalau misalnya kalian mainin di sosial media, Instagram ataupun Facebook, ini killer banget. Kalau misalnya dibuatin status WhatsApp juga boleh juga sih, misalnya kalau misalnya kalian pengen share di status WhatsApp. Oke, untuk tutorial yang seperti apa, langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Oke guys, di sini kita hanya membutuhkan 4 buah kartu saja. 4 buah kartu, terutama kartu ini, blank card. Ini kalian bisa beli di toko sulap manapun ini pasti ngejual kartu blank card. Aku di sini punya kartu blank card banyak banget, tapi ini buat koleksi sendiri, ini yang buat show off. Koleksi sendiri, tapi nanti mungkin mau bikin buat sulap-sulap yang lain. Kalau misal kalian pengen beli ini di toko-toko sulap banyak banget, tapi di aku belum nyediain ya guys, belum nyediain ini, jadi masih kosong juga. Kalau misal aku mau jual belum bisa. Nah kalau misal kalian nggak punya ini kartu blank card, kalian bisa pakai kartu normal apapun, terserah kalian. Di sini kalian punya as nih, as sama as dan ini kosong sama kosong. Kalau misal mau kalian ganti dengan queen nggak apa-apa, terserah kalian. Aku di sini contohinya pakai kartu blank card dulu. Soalnya kalau misalnya pakai kartu blank card itu efeknya lebih wah banget. Oke, kita langsung masuk ke tutorialnya. Sebelum kita masuk step by stepnya, di permainan ini kalian harus bisa mempelajari yang namanya McLeacon. In McLeacon, teknik sleight of hand yang harus kalian pelajari. Ini sering banget dimainin buat pesulap-pesulap di luar sana, sering banget dipakai teknik-teknik ini. Kalau misal kalian penasaran untuk tutorial McLeacon-nya, kalian bisa cek di sini. Di sini aku udah ngasih tutorial untuk McLeacon seperti apa, kalian bisa cek tutorialnya di sini ya. Yang tadi udah aku kasih linknya di atas. Kita langsung masuk ke step by step-nya. Yang langkah pertama yang harus kita step untuk kartunya adalah setup.
kartu blank card di atas, kartu blank card di bawah, dan yang di tengah-tengah kartu as sama as. Jadi kartu blank card ini mau kalian pakein kartu lain yang sama nggak apa-apa. Misal 7 keriting sama 7 skop nggak apa-apa. Oke, yang penting di tengah sama, di sini blank card-nya. Untuk langkah pertama, kalian geser. Geser 3 kartu seperti ini, kayak gini, disisain satu kartu di bawah. Oke, kita geser satu kartu ya. Satu kartu seperti ini, 3 kartu, sorry. Sisain satu kartu di bawah seperti ini. Udah. Kita buka. Ini kan ada 3 nih. Ada 3 ya yang kita ambil. Kita olengin lagi. Kita geser. Kita buka seperti ini. Kita geser lagi. Sisain satu kartu di bawah. Ini ada 3. Oke, kita olengin. Kita bilang, "Oke, di sini aku punya 4 buah kartu yang sama." Yang pertama kita geser 3 kartu. Buka. Kita tutup lagi, kita ambil satu dan kita geser lagi, sisain satu di bawah lagi. Buka. Seperti ini, asati, geser lagi. Dan ini buka asatinya. Dan yang step terakhir ini kalian taruh di sini, terus kalian ambil dari bawah kayak gini, ditahan. Ditahan terus yang asati ini kalian geser seperti ini. Terus ini sambil balik. Kayak gini. Jadi ini adalah ilusi. Jadi kalau misal kalian mainnya dengan benar, pasti akan kelihatan killer. Kita ulangin lagi step-stepnya biar kalian lebih paham. Yang pertama, kalian geser 3 kartu, sisain 1 kartu di bawah. Kalian geser, kalian buka seperti ini, kalian tutup lagi. Geser lagi, sisain 1, kalian buka, tutup lagi, geser satu, kalian buka seperti ini, tutup lagi. Step terakhir, kalian tahan yang di bawah sini, terus kalian ini dorong seperti ini. Oke, jadi efek ilusinya adalah keempat kartunya adalah as hati. Kalau misal kalian mainnya dengan cepat seperti ini, aku punya 4 buah kartu, as hati, as hati, as hati, dan yang terakhir juga kartunya as hati. Jadi seperti ini ya guys. Nah kalau sudah, kalian rapihin dengan rapi, terus kalian buka kayak gini, ambil dari atas, 1, 2, 3, ambilnya dari atas ya guys. Jadi ilusinya adalah keempatnya seakan-akan adalah as hati. Kalau sudah, kalian putar seperti ini. Terus kalian pura-pura snap dan pakai mantra apa itu dengan langkah yang sama. Kita geser, sisain satu di bawah, kita buka seperti ini. Otomatis akan berubah ini ya guys. Ambil lagi, sisain satu di bawah seperti ini. Ambil lagi, sisain satu, sudah. Terus ambil seperti ini. Sudah ya, untuk step by stepnya seperti ini. Untuk langkah di step pertamanya, nanti ada step selanjutnya. Kita ulangin lagi biar kalian lebih jelas. Biar kalian lebih jelas untuk permainan ini. Jadi setupnya, kartu yang sama di tengah, kartu yang beda di atas, yang kosong. Aku pakainya kartu black card, nanti aku contohin pakai kartu yang lain juga. Jadi kosong, yang as, sama kosong lagi. Kita ulangin dari step 1. Oke, aku punya 4 kartu. Yang pertama as keriting. Kita buka lagi. Ini adalah as keriting. Kita buka lagi, ini adalah as keriting. Dan yang terakhir juga as keriting. Oke. Dan keempatnya adalah as keriting semua. Oke, empat-empatnya as keriting. Dan kalau misal aku snap dan aku putar seperti ini dan ternyata boom, kartunya berubah jadi as hati. Ini asati, ini asati, ini asati, dan yang terakhir juga kartunya asati. Oke, terus kalian ambil lagi seperti ini, 1, 2, 3, 4. Nah, di teknik ini kalian harus yang namanya M Slicon.
M Silicon yang kita ngitung 444 itu, aku udah kasih tahu linknya yang tadi di atas, yang di video awal tadi, linknya ada di situ. Kita lanjut ke M Silicon, kita pura-pura hitung. Oke, aku punya 4 kartu ya, 1, 2, 3, 4. Terus kita nunjukin, kayak gini, ini ada 4 kartu, dan ini yang penting, ini 4 kartu, kalian, ini yang tangan kanan, tangan kananku, kalian selipin satu seperti ini. Seperti ini, kalian selipin satu seperti ini, dan ini di sini ya. Selipinnya kayak gini. Oke, udah. Terus kalian rapihin. Dan ini ada salah satu di sini. Kalian di pinky brick di sini. Pinky brick. Oke, pinky brick seperti ini, terus kalian rapihin lagi. Oke. Kalian rapihin dan kita pinky brick, ini adalah pinky brick buat 2 kartu. Nah, selanjutnya kita bilang, dan entah kenapa kalau misal aku snap 1, 2, 3, kartunya akan berubah, hilang. Oke, ini pinky brick 2 kartu ya, pinky brick 2 kartu, kalian buka, hilang. Kita taruh yang di atas, yang ini adalah asnya, seakan-akan tadi adalah kosong. Dan selanjutnya, tangan kita seperti ini, dan kita ambil satu dari atas. Kita geser satu, terus ini dibalik seperti ini. Oke, ini adalah 2 kartu ya. Kita balik seperti ini, kita tutup, dan kita buka lagi satu, dan kita buka lagi yang terakhir juga kosong. Oke, kita ulangin satu kali lagi step pertama sampai step terakhir biar kalian lebih jelas permainannya. Setupnya seperti ini. Sudah ya. Kita bilang, "Oke, aku punya 4 buah kartu. Di sini 4 buah kartunya adalah yang pertama As Hati, yang kedua adalah As Hati, yang ketiga adalah As Hati, dan yang keempat juga kartunya As Hati." Sorry, ulangin. Dengan santai aja, aku tadi terlalu buru-buru. Oke, aku punya 4 buah kartu di sini. Kartu yang pertama adalah As Hati. Kartu yang kedua juga As Hati. Kartu yang ketiga juga As Hati. Kartu yang keempat, ini kalian geser sambil ditarik. Kita buka, ini juga As Hati. Kita balik lagi. Kasih lihat, As Hati, As Hati, As Hati, dan yang terakhir juga As Hati. Terus kita bilang lagi, snap. Ini sisanya di bawah, kita geser 3 dari atas. Kita buka, As Keriting. Kita buka lagi, sisanya di bawah 1. As Keriting. Ambil, kita buka seperti ini, As Keriting juga. Terus ini kita tahan satu di bawah, terus ini kita buka seperti ini. As Keriting juga. Oke. Dan As Keriting, As Keriting, As Keriting, dan As Keriting. Setelah itu kalian lanjut untuk M Silicon. Ini ada 1, 2, 3, 4. Kalian show off in seperti ini. Kalian show off in 1, 2. Ini selipin satu di tengah. Selipin satu di tengah seperti ini. Selipin setengah di tengah-tengah seperti ini ya. Terus kalau udah, kalian pinky brick satu di sini. Terus kalian rapihin. Ini pinky brick 2 kartu ya guys. Pinky brick 2 kartu, dan kalian snap, kartunya berubah jadi kosong, hilang semua. Kalian tahan, pegangnya seperti ini, tahan satu di atas, diambil satu, di bawah kan ambilnya 2 ini. Kalian geser, kalian buka, kosong, dan yang terakhir kosong, terakhir juga kosong. Jadi efeknya adalah kartunya kosong, 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 dan kosong semua. Oke, aku akan nyontohin dengan kartu misal Queen ya. Misal Queen, kita nggak usah pakai yang namanya ini. Blank cardnya kita nggak usah pakai. Tetap, setupnya tetap sama. Setupnya tetap sama, seperti ini. Ini adalah Queen, sama Queen di atas sama bawah, di tengah-tengahnya adalah As. Jadi kita bilang, oke, di sini aku punya 4 buah kartu, kartunya As Keriting, As Keriting,
kartunya Askriting, dan yang terakhir juga kartunya Askriting. Jadi 4 kartu ini adalah Askriting semua ya guys. Askriting, 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 dan Askriting. Dan kalau misal aku snap, boom, kartunya berubah jadi Asati. Asati, 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 dan yang terakhir juga kartunya Ashati. Oke, 4 kartu ini juga Asati, Ashati, Ashati, dan Ashati. Nah, setelah itu kita main M Silicon 1 2 3 4. Kita nunjukin bahwa ini adalah 4 kartu sambil mengelabui mata penonton. Kita selipin di tengah-tengah seperti ini. Kita pinky brick 2 kartu. Setelah itu kita snap, kartunya berubah jadi queen. Yang kedua juga berubah jadi queen. Yang ketiga juga berubah jadi queen, dan yang keempat juga berubah jadi queen. Oke, ini permainan killer banget buat kalian main ini di sosial media ataupun kalian main secara langsung show off di gebetan kalian, jadi biar gebetan kalian tambah demen sama kalian. Oke, ini permainan yang killer banget yang sering aku mainin buat ngelabuin di tongkrongan bareng teman ataupun bareng siapapun itu, bareng gebetan juga pernah, dan dia terpesona. Aku terpesona gitu lah pokoknya lah ya. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga bisa membuat semoga bisa membuat permainan-permainan kalian, permainan-permainan sulap kalian tambah killer, tambah wow, tambah maju lagi dari sebelumnya, dan wawasan untuk trik-trik sulap tambah banyak lagi. Oke, sekian dulu. Jangan lupa kalian subscribe di sini. Jangan lupa kalian subscribe. Jangan lupa kalian komen. Jangan lupa kalian like. Jangan lupa kalian share-share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian tahu di sini ada permainan sulap yang killer banget, bisa bikin kalian tambah keren. Oke, sekian dulu video dari saya. See you again in the next video, and sampai jumpa.